Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamda wa syukralillah, salatu wassalaman ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat Awek Channel di mana saja berada, mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, mungkin ada yang pernah berpikir, kenapa kalau orang bersyukur Allah tambahkan nikmat kepada kita, dan sebaliknya kalau kita kufur terhadap nikmatnya, azab Allah sangat pedih. Hal ini terjawab dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim di ayat yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka saya akan tambahkan nikmat kepadamu, dan jika engkau kufur terhadap nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Sahabat-sahabat sekalian, jelas sekali dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada siapapun yang selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan menambah nikmat kepadanya. Tapi sebaliknya, jika seseorang kufur terhadap nikmat Allah, terhadap pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengancam sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Orang yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala itu memang adalah orang-orang yang insya Allah pasti akan merasakan kebahagiaan. Kita bisa melihat contoh kecil, kalau ada seorang istri, suaminya pulang membawa uang, kemudian uang itu diserahkan kepadanya oleh sang suami. Ketika uang itu dibuka, dilihat dalam jumlah tertentu, pada saat si istri berkata alhamdulillah, dia bersyukur kepada Allah, lalu berkata kepada suami, terima kasih Pak, rezeki yang Bapak berikan kepada saya, alhamdulillah ini adalah nikmat yang luar biasa dari Allah. Maka ketika itu sang istri perasaannya pasti tenang, perasaannya pasti bahagia. Dan sang suami yang mendengarkan kata-kata seperti ini dari sang istri pun juga pasti merasa senang, merasa bahagia. Kenapa? Karena pemberiannya dihargai oleh sang istri. Istri bahagia, suami bahagia, insya Allah rumah tangga tenang. Sebaliknya, kalau ada orang atau kalau ada istri yang suaminya datang kemudian memberikan uang kepadanya, dilihat dalam jumlah tertentu, lalu dia berkata, aduh, kok suami saya bawa uang hanya sebegini? Ini mana cukup untuk kita pakai makan sebulan? Dalam kondisi yang kedua ini, dia sudah kufur terhadap nikmat Allah. Dia tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dia sudah mendapatkan rezeki dari Allah, tapi dia merasa kurang dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Pada saat itu, maka datanglah siksaan dari Allah. Siksaan apa, sahabat-sahabat sekalian? Perasaannya tidak tenang, perasaannya tidak bahagia. Dan sang suami mendengar kata-kata seperti ini dari si istri pun juga perasaannya tidak senang, perasaannya tidak bahagia. Istri tidak bahagia, suami tidak senang, maka kondisi rumah tangga yang seperti ini pasti akan ada kemelut, mungkin bisa saja muncul konflik di dalamnya. Siksaan Allah datang. Sahabat-sahabat sekalian, orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa nikmat Allah ditambah kepadanya? Ketahuilah wahai sahabat-sahabat sekalian, bahwa kalau ada orang yang bersyukur, berarti dia berpikir positif. Kalau ada orang yang berpikir positif, maka energi-energi positif dalam dirinya bekerja. Dan kalau energi positif yang bekerja dalam diri kita, insya Allah hasilnya selalu baik. Kalau energi positif yang bekerja, maka akan memberikan sebuah power yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa. Kalau energi positif yang bekerja, maka kreativitas bisa muncul. Kalau energi positif yang bekerja,
orang bisa melakukan inovasi-inovasi dalam hidupnya. Dan kalau ini semua terjadi, pasti kerja akan maksimal. Dan kalau kerja maksimal, hasilnya pun juga pasti akan maksimal. Berarti dengan maksimalnya kerja, maksimalnya hasil, nikmat ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga mau kasih contoh kecil lagi, sahabat sekalian, terhadap orang yang bersyukur dan bekerja energi positif dalam dirinya, muncul kekuatannya. Seperti ini, seorang suami yang kebetulan mendapat bonus dari kantor, tapi tidak bilang-bilang kepada istri. Kemudian sang suami sebelum pulang ke rumah singgah dulu di toko emas. Kebetulan juga pada saat itu hari ulang tahun pernikahannya. Setelah dia singgah di toko emas, kemudian membeli sebuah cincin, tentu ukuran jemari istrinya sudah ditahu. Dengan ukuran itu dia beli, kemudian cincinnya juga sebenarnya tidak terlalu berat, yang mungkin hanya 5 gram, kemudian pulang ke rumah. Sesampai di rumah, dia tidak menyampaikan itu karena memberikan surprise kepada sang istri. Jadi cincin itu diberikan pada saat dia dalam menghadapi hidangan makan malam di rumahnya. Pada saat dia menghadapi hidangan makan malam, sang suami berkata kepada istri, "Wahai istriku, sebelum kita makan, ada sesuatu yang ingin saya berikan di hari ulang tahun pernikahan kita." Maka diambillah jemari sang istri, dipasangkan cincin ke jemari itu, lalu sang istri tersenyum simpul. Kemudian dia berterima kasih kepada sang suami. Pada saat itu, amat sangat bersyukur si istri mendapat perlakuan romantis dari sang suami. Pertama, kemudian yang kedua mendapat hadiah, dan yang ketiga sang suami ingat hari ulang tahun pernikahan. Maka pada saat itu si istri sangat bahagia karena kesyukurannya, dan pada saat itu bekerja energi positif dalam dirinya. Sahabat-sahabat sekalian, selesai makan malam, di dapur cucian piring menumpuk. Pada saat itu si istri mencuci piring, tidak terasa cucian piring selesai. Kenapa bisa seperti itu, sahabat-sahabat sekalian? Karena pada saat itu yang bekerja adalah energi positifnya, sehingga dia tidak rasa habis piring dicuci. Andai kata mungkin diberikan satu tumpukan yang sama dengan yang sudah dicuci, itu pun semua akan selesai tanpa dia rasakan. Kenapa? Hatinya lagi berbahagia karena energi positif yang bekerja dari rasa syukur yang mendalam terhadap apa yang diberikan oleh sang suami. Sebaliknya, kalau ada pasangan suami istri yang sedang makan di meja makan, kemudian pada saat makan sang suami sedikit pun tidak memuji masakan si istri, malah yang ada mencela. Ya, mungkin dia bilang kepada sang istri, "Waduh, kamu ini masak sambil merem ya, sambil tutup mata ya. Kok ini makanan keasinan semua?" Dalam kondisi yang seperti ini, si istri yang tadinya pada saat masak dia sudah mungkin berpikir dalam hatinya, "Ini nanti masakan saya akan dipuji oleh sang suami saya karena masakan yang saya masak ini adalah masakan kesukaannya." Padahal yang terjadi adalah sebaliknya. Suami tidak berterima kasih kepada istri dan tidak mensyukuri nikmat Allah berupa masakan yang dihidangkan oleh si istri. Pada saat itu, sahabat-sahabat sekalian, si istri sedih, si istri merasa tidak dihargai sedikit pun apa yang dia kerjakan, sehingga yang bekerja dalam diri si istri pada saat itu adalah energi negatif. Kemudian selesai makan, sebenarnya piring tidak banyak, hanya 5 saja, ditambah dengan sedikit saja piring-piring yang lain selain dari piring makan. Tapi si istri tidak bisa menyelesaikan cucian piringnya. Kenapa? Pada saat itu pikirannya tersiksa. Pada saat itu, sahabat sekalian, yang bekerja adalah energi negatif. Nah, disinilah hubungan antara bersyukur atas nikmat Allah dengan ditambahkannya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.